Dan Syekh T kata hari ini telah menghuraikan surah An-Nahl ayat 120. Surah An-Nahl ayat 120. Memula ustazah buat dengar tak dengar ya tuan puan, sebab kita ni fikiran tak boleh lari daripada cerita nak tidur tadi. Ya tentulah dapat tidur ni pasal orang datang, ya. Dia kata, ya Allah, dia kata. Ayat 120 surah An-Nahl sebut A'udzu minasyaitonir rajim. Ibrahim kana qanitan. Sungguhnya Ibrahim itu ibarat sebuah ummah. Dia huraikan lagi kata dia tu, ayat ini menjelaskan tentang nilai diri manusia. Harga diri manusia. Berapa kita nak perhargakan diri kita? Berapa nilai diri kita? Nabi Ibrahim, Allah sebut inna Ibrahima. Nabi Ibrahim tu seorang ke ramai? Seorang. Tapi Allah kata apa? Inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan, adalah sebuah ummah. Ummah seorang ke dua orang? Ummah. Qanitan lillahi hanifan, yang sangat taat kepada Allah dan benar-benar mentauhidkan Allah. Walam yakum minal musyrikin, sama sekali bukan orang yang mensyirikkan Allah. Ustazah lepas dengar tu terus tak ada cerita tidur lagi dah tuan-tuan. Ustazah terus ambil Quran nak pastikan yang kawan ni cakap ni betul ke disebut ayat surah, takut ayat tu lain ya. Ambil Quran surah berapa, tanya kawan tu. Cuba tengok yang belakang-belakang, dia kata surah An-Nahl. Jumpa cari 120. Termenung tengok ayat tu tuan-puan. Termenung. Subhanallah. Aku baca dah sebelum-sebelum ni tapi tak perasan ayat ni pasal diri manusia. Nabi Ibrahim seorang. Tapi subhanallah, makna hidup dia tu ummah. Nilai hidup dia tu sebuah ummah. Jadi kita nak bina anak ni ya tuan-puan, nak didik anak, nak bina diri ni. Ada orang tuan-puan seorang ayah tapi keluarga kata tak guna ayah ni. Mak isteri dengan anak boleh cakap kalau abah tak ada lagi baik daripada abah ada. Ini ayah yang nilai apa tuan-puan? Kalau ada ibu yang tak jalankan amanah, yang sampaikan suami dan anak-anak rasa kalau mak tak ada rumah ni lebih tenang. Ini nilai apa yang kita sedang perjudikan? Apakah kita ini satu sama dengan satu? Atau kita satu sama dengan negatif 10 ataupun kosong? Ada kita pun orang tak kisah, tak ada pun orang tak peduli. Ini nilai tuan-tuan. Bermula dengan fikir tentang nilai, kita tahu nak bawa keluarga kita lebih baik. Tahu nak hidupkan masjid dengan lebih baik. Tahu nak bawa masyarakat dengan lebih baik. Sebab tanya satu soalan je, berapa nilai kita? Nabi Ibrahim seorang sama dengan ummah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Kita katalah kita ibu yang baik. Okeylah, kita seorang sama dengan 7 orang, anak kita 7. Bermakna sangat dalam kehidupan anak-anak. Bermakna dalam kehidupan suami. Katalah suami yang baik, anak isteri 1, anak 5. Okey, 1 sama dengan 6. Tambah lagi plus lagi 10. Kenapa? Kat tempat kerja pun dia bermakna, dekat masjid pun dia bermakna, dekat Bandar Tun Hussein On dia bermakna. Akan naik nilai dia 30, 50, 100. Tapi tuan-puan, kalau kita tak fikir tentang nilai, kita selalu hidup menyusahkan orang. Kita tak fikir bagaimana nak terus buat baik untuk menambahkan nilai kredit pada diri kita sendiri. Daripada doa kita pun sudah terzahir kita menilaikan diri kita ini berapa. Satu sama dengan satu dalam doanya sentiasa untuk diri sendiri. Sentiasa untuk diri sendiri. Ya Allah, naiklah pangkat aku. Ya Allah, ya Allah, aku nak tinggi, nak beli kereta besar. Ya Allah, ya Allah, aku nak kahwin lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu sama dengan satu. Cerita ni tak ada kaitan dengan siapa-siapa lah. Ya? Nak beritahu tuan-puan, orang yang menilaikan diri dia, doa dia pun dah tunjuk dah nilai dia. Dia tak doa untuk dia seorang. Apa sangatlah kita seorang. Dia doa untuk ummah. Sebab tu ada satu
berdoa pendek tuan-puan, tapi subhanallah sebahagian ahli tasawuf sebut siapa baca doa ini Allah menyediakan kedudukan yang tinggi untuk dia. Macam mana doa dia? Doa ni juga disebut dengan nama, kalau orang tasawuf dia panggil doa Nabi Khidir. Doanya berbunyi, Allahumma ghafir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah umat Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad. Allahumma astur ummata Muhammad. Ya Allah, tutup aib umat Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tu dah menunjukkan nilai kita berapa. Ya Allah, bagilah semua keluarga Kak Badrul Husin on. Ya Allah, semuanya keluarga sakinah. Ya Allah, bayangkan doa banding dengan doa untuk seorang-seorang. Seorang sahabat ustazah, insyaAllah lepas ni berhenti ya, sebelum nanti moderator bagi surat cinta kan ya. Seorang sahabat ustazah, dia selalu pergi umrah juga. Kawan ustazah, kawan daripada yang tadilah, dia kata macam ni, kami tak boleh ikut kalau dia ni pergi umrah sebab tak terikut ibadah dia. Ustaz kata kenapa? Dia buat umrah sehari sampai dua kali, sampai tiga kali. Tahan tak tuan-puan sehari? Siapa yang paling sadar kepada Tuan Hussein On yang saya nak tanya? Tahan tak sehari sampai dua tiga kali buat umrah? Walaupun tak adalah disyariatkan sangat, maknanya tak adalah mesti buat 2-3 kali sehari kan, tapi dia seronok, dia seronok sebab dia kata banyak benda dia nak doa, banyak benda dia nak zikir, so dia buat umrah. Ustazah yang baru balik ni pun nak habiskan sekali tuan-tuan puan, melecek kaki-kaki ni, betih ni sakit, asyik jeling kat wheelchair tu ya, tapi nak naik malu bukan ya, pandang wheelchair je sebab dah tak langkat dah, tapi teringat kat kawan ustazah. Dia buat umrah banyak kali sehari. Sampai kawan yang seorang kata, tak diikut dia, tak terikut. Selalu saya cakap dengan ustaz, ustaz pun kenal orang yang sama kan. Eh, macam mana dia boleh kuat sangat eh? Tapi akhirnya, masa kami kat Mekah bangun ni, kami dapat jawapan. Kami dapat jawapan atas, apa ni, kami dah lama kenal dia, tahu sangat dah pasal dia. Kami rasa jawapannya tuan-puan, kerana nilainya besar. Nilainya besar. Dia kerja untuk ummah tuan-tuan. Dia kerja untuk ummah. Dia pernah balik daripada Mekah, banjir, Pahang. Dia dah ada dah kat dalam banjir tu. Bukan sengaja nak main banjir, nolong orang kat sana. Padahal baru balik, baru landing tuan-tuan. Subhanallah, kebajikan dia, perjuangan dia. Jadi, kenapa dia kuat? Dia dapat kekuatan ramai. Kita kuatan seorang. Lutut kita ni lah dua. Dia lututnya beribu tuan-puan sebab dia jaga ummah. Ya, otak kita ni lah satu. Kalau tak ada dah, tak ada pakai dah nyanyuk kat situ lah yang satu ni. Tapi orang kerja untuk ummah, otak dia banyak. Kekuatan dia luas. Kekuatan dia kuat. Subhanallah. Dan memang bila ditanya, ya bila didekati dia, memang dia tak puas berdoa untuk ummah dalam perjalanan sa'i, doakan umat Islam, doakan remaja Islam, doakan kepimpinan Malaysia, doakan macam-macam tuan-tuan. Dia ada kekuatan. Kenapa? Nilai kita jadi makin besar. Sebab itu balik ni tuan-puan, kita sama-sama fikir, kita nak nilaikan berapa diri kita? InsyaAllah dengan mencari nilai, dengan sendirinya keluarga, masyarakat terbangun bersama-sama. Ya, dan boleh rujuk dah dalam surah An-Nahl tadi ayat 121, 22, 23, 24, semuanya memandu bagaimana untuk jadi orang-orang baik dengan nilai yang sungguh hebat dan besar. Hidup hanya sekali, carilah nilai yang bermakna dalam hidup kita atas kadar sekali yang Allah kurniakan ini. Sekian daripada ustazah, mohon maaf salah silap, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kesimpulan daripada ustazah Marafi Sanusa. Maka dari kesimpulan itu sudah tidak ada apa-apa yang tersimpul. Biarpun di dalam WhatsApp daripada Tuan Nazir banyak belasan soalan,
InsyaAllah kami mesti jawab bila pada Disember tahun depan insyaAllah. Mohon jangan tanya soalan ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting kita berada di sini bukan sekadar halwa telinga, tapi lebih penting ialah kita nak mencipta agenda bertindak apa yang patut kita rangka pada sisa-sisa usia yang ada ini untuk menjadikan kita satu family masuk syurga Allah Azza wa Jalla insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada tuan-puan, mohon maaf atas segala kelemahan dan kesilapan daripada kami berdua. Segala yang baik daripada Allah, lemah dan kurang menurut adanya disandarkan kepada kami berdua. Aku lupa di hadha wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.